Selamat datang kembali di channel Dekusis. Kali ini saya berkesempatan untuk melihat langsung nih double decker Big Bus pertama buatan Moroda di Prima, punyanya OBL Safari Dharma Raya. Halo, selamat datang kembali di channel Dekbus. Kali ini saya senang banget nih karena saya diundang untuk road test 3 Star Patriot punya OBL. Dan hari ini saya juga bisa berkesempatan nih buat ketemu sama YouTuber-YouTuber handal lainnya. Di situ ada Mas Andrew, Mas Andriawan, dan Mas Sahrul Mubarok. Ya, sekarang udah jam 3. Jam 3.15, di rundown-nya sih berangkat jam 4 ya paling lambat. Cukup tepat waktu dan cuacanya di sini mendung-mendung syahdu. Oh ya, si 3 Star Patriot ini akan jalan pertama kali untuk AKAP di tanggal 6 November. Dan saya udah pesan tiketnya, tapi ini bukan tiket saya, punya teman saya ya. Dia nitip untuk line perdananya. Ya, ini suasana pool. Ada pemain jauh nih, lintas 3 selat, Mataram Bima, sama ada super eksekutif. Jakarta sini nggak pakai truk nggak? Kamu hari ini memperbolehkan bawa sendiri. Kalau mau, ini mau semua. Ini kalian nanya ini katanya bentuknya asli Jerman. Bentuknya asli Jerman. Bentuk kalau terus nggak jelas banget. Juga ngerti kayu doang ya, jalan roban 50.000 gitu loh. Ini dari Jerman, nggak jelas banget. Jadi kita tanya kata ini orang satu. Berangkat kita. Di depan ada YouTuber-YouTuber handal. Kecuali yang ini ya. Ini pembohongan publik. Saya Sarkawi. Oh, pembohongan publik. Halo, orang jauh. Orang Jogja ya? Ada 68LZ sama kayak armada Jogjaan tuh ya. Oke, jadi kali ini kita berangkat dari Bojonegoro. Ada yang mau anting nanti ya. Berangkat jam 4. Jam 4 lebih 2 menit berangkat. Ini ya, lampunya dinyalain. Benar kata Mudi. Di situ kita nanti lama 5 tahun ya. Kalau dia masih bisa nambah-nambah atau ganti-ganti bodi lo sehat ya. Kalau enggak sepertinya bubar. Regulernya berapa sih ini? Jos. Iya, habis buka jalur. Tahan kopling ya. Kira drag race kali ya. Baru ingat enggak ada koplingnya. Iya. Kamera aku.
udah jam segini tapi masih di City Jakarta, guys. Iya, balik Jogja. Aku di sini isinya Jakarta gitu. Tadi kan ambil tengah mulu di Jor. Pas ambil kiri pas di yang arah mau dekat Cimunir. Lo koar LO. Belum. Nah, aku teleponnya. Aku diteleponi Anung terus. Nah, ini dari tadi kita ambil di lajur kiri terus padahal kanan kosong. Lebih lancar. Tapi dari tadi kita di kiri. Ya, mungkin buat ngetes ya. Gemlodak apa enggak? Dan ternyata hasilnya enggak gemlodak, guys. Mungkin karena enggak ada bagasi kabin ya. Jadi enggak terlalu gemlodak. Anteng. Jadi kayak sumber bunyinya itu paling dari baut atau dari bahan-bahan logam yang berbenturan. Intinya sih mantap lah. Laju Haryanto kan keras yang tol. Kosong gak? Nanti separuh. Oke, masih bersama Tristar Patriot by Morodadi Prima. Sekarang kita sudah ada di Cikarang. Halo guys, jadi kali ini gue sudah sampai di Cikarang ya dalam acara first time protes Tristar Patriot dari kemarin dan kemarin. Ya, namanya juga rotes ya, mungkin mau sekalian pamer gitu ke agen-agen biar lebih menarik penumpang. Dan di sini tadi habis banjir, guys. Halo. Di situ ada Mas Bayhaki, ada Mas Irja, ada Mas Andrew, ada Mas Andriawan juga. Halo. Habis bermacet-macetan. Kita lihat lebih dekat lampu sennya. Ya, walaupun bukan sen ngalir ya, tapi tetap kekinian. Halo. Halo, bye. Babika, Babika, Babika. Wih, ala-ala Babika. Belakang kita ada PPJ. PPJ ya guys, bukan PPD. Oke, saya bersama youtuber-youtuber handal yang lain. Ini lagi nungguin ada double deck-nya Pumas nih di belakang si OBL ini. Jadi kita nanti lihat tingginya. Oh, belakangnya Agra ya? Atau Pumas juga? Oh, Agra. Nah, ini dia. Momen berpapasan. Oke. DD02 dari Pumas. Dan kita lihat ada
Agramas, BM 106 Atma Dewa. Yuk, lihat yuk. Mantap. Punya teman nih nanti di jalan. Oh, ini motor pada lawan arah. Jangan ditiru ya, guys. Harus pakai mic. Ya, harus pakai mic. Yeah, jatuh tuh. Ya, yeah, jatuh. Dolar. Dolar lokal. Semalamnya udah datang si lepas. Kirain mania. Wah, rombongan. Sini kosong. Iya. Oke, kosong. Satu galak. Wah, kita diikutin. Wayai. Keren. Gimana? Ya mana? Tahu. Oh iya. Gua di sini. Serius? Dari siapa? Mas Kemang. Oh iya. Oke. Jalan. Pindah parkir. Iya, ini dia menu makan saya. Thank you.
Kehati kan yo sumber buah deh. Apa kerja? Dia lo perlu apa? Wow. Tapi berarti sampai sih masih punya dia. Serius sekolah kok dah? Iya, berarti kalian kan. Sama ada kentang sedikit. Oke, sekarang kita sudah sampai di Hotel Indraloka di daerah Temanggung. Nyampe sini tadi sekitar jam 4 pas, dan perjalanannya lancar, luar biasa lancar, dengan ritme yang santai ya, nggak terlalu hoyak-hayik yang kebut banget tuh, nggak, santai pembawaannya. Tapi nyampe sini jam 4, mantap. Oke, sekarang kita ada di tempat makanan nih. Menunya, enak banget. Ada nasi goreng, mie, telur, dan daging ayam. Kita sedikit lihat ya, ruang makannya. Dari Hotel Indraloka ini. Sekilas, belum banyak peserta road test yang udah makan. Tapi saya kurang tahu ya, ini saya bangunnya telat atau mereka juga belum makan gitu. Oke, kalau gitu kita langsung santap makanannya. Wah. Ya, waktu sudah menunjukkan pukul 9.45 ya. Oh, 9.50. Nah, kita di sini mau ke garasi pusatnya OBL nih, yang di Temanggung. Sekarang kita lagi nungguin para YouTuber-YouTuber handal. Mereka sepertinya lelah dan terlalu nyenyak ya tidurnya. Oke, kita tunggu. Awalnya sampai
Jadi kita mau jalan ke poolnya. Ini terminal di Temanggung, Terminal Madu Reso ya. Oke, Dek. Ya? Ada tiket. Ada tiket lama sih. Iya. Yeah. Kita ngerampok tiket ya. Kalau ada macet tadi ya. Iya ya. Enggak ngerti soalnya kita. Wah, jalannya sempit. Ada kontainer di sebelah. Sama kan tingginya? Kalau oh, lebih tinggi kontainernya. Tadi kita habis nyoba puter balik guys di sini, nah di pertigaan itu kayak kebablasan. Jadi namanya road test ya, jadi kita tes ke jalan kecil, muter-muter, mantap. Nah ini kita mau belok lagi nih. Hah? Iya, hati-hati. Ada plang. Mantap. Awas, sulit ya, awas. Wah. Bedil. Ya guys, pohon bungur sama pohon glodogannya ini terlalu rendah ya tajuknya. Jadi nyambet-nyambet. Nah ini dia garasi pusatnya. Walah ketutupan. Nih di balik sini. Tada, kita sampai. Bisa buat bu? Bisa lah. Di situ sudah ada Pak Hendro, owner dari OBL yang sudah menunggu kedatangan kita. Mulai jadi, tahu naik-naik keng. Yuk, kita sudah sampai. Oke, selamat pagi dari kantor pusat, garasi pusat OBL di Temanggung. Kami sudah disambut dengan Pak Hendro, Direktur Utama PT Safari Dharma Sakti. Dia panorama kota Temanggung dan ada kopi terkenal di Temanggung, luar biasa.
akan berulang dari Bapak Direktur Pak dan Bapak Direktur dan seterusnya. Saya ucapkan terima kasih atas waktu yang diluangkan untuk memiliki perjalanan perdana bus tingkat 2542 dari Mercedes yang dibuat oleh Kanseri Polri Bima Malang, sehingga dapat terlaksananya trip ini untuk dapat mencoba dan kita ingin mendapatkan suatu masukan-masukan selama perjalanan itu. Jika masih ada kekurangan-kekurangan maupun apapun yang desainnya telah dibuat sehingga bisa diperbaikan sebelum menambah diri. Dari saya mungkin akhirnya berjalan dulu. Iya. Baik, kayak sini ke Bayoran itu. Bayoran yang di dalam gedung gitu loh. Wah, oke. Lah yang di sana, berarti yang di arah sebelah sana. Sekarang kita udah ada di seat syukuran seat 5C itu deret kedua dari atas. Jadi di Tristar Patriot ini seat 1, 2, 3 itu ada di deck bawah, sedangkan untuk deck atas dimulainya dari 4. Nah, ini kita lihat view dari hot seat ya. Bisa selonjoran, tapi imbasnya adalah
ke kebersihan dari dashboard yang ada di depan. Karena dashboard ini modelnya dia nggak bolong bagian bawahnya, dan di bagian bawahnya ini bahannya kulit sintetis gitu ya, jadi rawan kotor. Nah makanya nih teman-teman yang mau naik mungkin bisa memakai dengan lebih bijak, biar kita bisa sama-sama lah menjaga fasilitas yang ada di bis ini. Nah kemudian ada yang mencolok nih, itu ada besi kuning di sini. Apa sih gunanya besi kuning itu? Besi kuning itu dipakai kalau lagi kondisi ngerem mendadak. Jadi tangan kita bisa ngeraih besi kuning itu. Selain itu juga, besi kuning itu berguna buat kita pegangan. Misal yang di hotset ini mau beranjak dari tempatnya, dan bisa dilihat juga dashboardnya tidak didesain untuk ada pegangan. Jadi kita berpegangannya ke besi kuning itu. Oke, selanjutnya ini ada yang mencolok lagi, yaitu ada semacam gundukan, gundukan yang berbentuk trapesium. Nah, kenapa sih bisa ada ini? Jadi di dek bawah itu ada cekungan. Nah, yang fungsinya itu buat jalur kepala, biar kepala kita nggak terlalu mentok ya sama papan, papan sama atapnya. Jadi di dek atasnya bentuknya jadi gini nih imbasnya. Kenapa didesain trapesium bukan kotak kayak anak tangga gitu? Menurut penjelasan dari kepala teknisinya Morodadi, biar pertama nggak kesandung, biar nggak kesandung. Jadi kaki kita masih bisa notice ya sama ini. Ini juga bahannya nggak licin, jadi sudah diperhitungkan. Dan biar bersihinnya juga masih agak gampang, jadi nggak nyelip-nyelip gitu. Nah si gundukan ini dimulai dari daerah 7. Dimulai dari daerah 7 ya gundukannya. Gundukannya juga dibikin dengan finishing warna yang berbeda, jadi biar gak samar sama warna di sekitarnya gitu. Kemudian di dek atas ini tidak dilengkapi dengan bagasi kabin. So, kita bisa taruh barang bawaan kita di kaki dan diselipin di antara kaki dan si footrest ini. Sebenarnya ini luas ya, cukup luas, tapi untuk perjalanan jauh ya tergantung sih ya seleranya. Kan menurut saya ini lumayan oke ya. Setelah pokoknya terus saya juga lagi nyoba charger. Charger USB port ini cuma bisa dipakai buat HP doang ya, jangan dipakai buat charger kamera atau buat power bank, untuk menghindari hal yang tidak kita inginkan. Dan lumayan stabil sih, lumayan stabil pengisiannya, asalkan HP kita di airplane mode, kalau nggak dimatiin itu stabil banget. Kemarin pas saya coba sambil mainan HP itu malah berkurang ya, malah berkurang mungkin karena pas juga lagi banyak yang pakai itu charger, jadinya kurang kuat gitu. Terus ini Pak Montor, nanti kemudian kita bisa lihat jam yang tipenya itu masih tipe jadul ya, masih model dicetek-cetek gitu. Jadi diaturnya tinggal pencet aja. Kalau yang terkini, yang kekinian kan pakai jarum gitu ya, disuntik, ditusuk gitu. Apa sih ini yang manjol-manjol? Nah, itu tuh rumah TV. Jadi rumah TV-nya itu dia kayak apa ya? Pneumatik ya.
pneumatic, terus diaturnya, dibuka tutupnya dari panel dashboard yang ada di driver. Gitu. Untuk lighting, di sini ada LED RGB ini sebenarnya. RGB sama ada ini. Apa tebak? Lampu rumah. Jadi asal usulnya Pak Hendro pengen bis ini terkesan homey, livable seperti di rumah. Gitu sih kalau tadi saya ngobrol. Makanya dikasih lampu seperti ini. Kita masih menikmati perjalanan. Nah, ini Mas Eko ini. Mas Eko. Nanggur. Nanggur. Mas ini Mas. Monggo, monggo. Santai, santai. Loh, saling memvideo kan guys. Makan-makan-makan, selamat makan. Ini banaran ya, bukan banana. Apa tipu? Coba tipu nih ya, jangan lupa. Belum tipu, nanti kita makan dari sini. Oke dan selamat makan. Sistem mas, terpakai. Punya tuh. Nampak ini. Silang sama dia.
komik lunas utang. Ayo, gelap aku. Ayo, gelap aku. Gak ada kocok nih, gelap aku. Kapan? Awal tahun aku nih, kosan. Awal tahun ini kapan? Januari? Tanggal 7 Januari. Februari. Ya, jalan apa ya? Kok barter tapi ya? Barter. Terus barter deris. Oke ya, ra. Oke. Seri 150. Iya, sekarang kita ada di rest area KM260 yang ada bekas pabrik gula ya, yang instagramable itu. Sekarang kita lagi foto-foto. Wah, si ganteng. Akhirnya sampai juga di full kueran lama. Jadi jam sekitar jam 7 malam kami check out dari restoran Banaran. Habis itu sekitar jam 8 di terminal Bawen selama kurang lebih 15 menit karena ternyata ada menaikan penumpang, 4 penumpang. Terus
jam 3 sudah sampai di sini, di pool OBL Kebayoran Lama. Udah rame guys. Ada SE dan ada 7168LZ bis Bima yang perpal. Oke, terima kasih OBL. So, sampai jumpa di trip selanjutnya. Dadah.